Tongkol. Tongkol guys, tongkol. Jangan sampai salah nyebut nama ikan. Karena kalau salah sebut nama ikan tidak akan dapat sepeda. Panorama Selat Bali di pagi hari tampak indah sekali, membuat rasa senang gembira di hati. Semoga joran kali ini melengkung seindah terbitnya mentari dan riang-riang bernyanyi, serta bau amis itu aromanya sampai di tangan kami. Kami berangkat dari Pelabuhan Nelayan Mandar Banyuwangi. Kali ini spot mancing hanya di pinggiran lurus dengan Pantai Sobo. Kami mancing hanya 3 jam saja. Karena jika terlambat, kami tidak dapat masuk ke pelabuhan karena airnya terlanjur surut. Sunrise of Java! Bro! Kita sedang menanti detik-detik Sunrise of Java. Jadi sebentar lagi matahari akan terbit dari balik gunung-gunung, dari balik bukit di Selat Bali guys. Keren kan? Keren sekali guys. Habis ini mataharinya keluar ini. Tinggal nunggu sesaat lagi guys. Wes, mesin sudah dimatikan guys. Ini pertanda baik guys. Pertanda baik ini guys. Ini kru. Wah, ini kapten kapal. Bapak Nur dan Pak Joli sebagai nakoda. Beliau sedang mengatur strategi untuk perburuan hari ini guys. Tuh guys, Sunrise of Java. Anda tahu maksudnya Sunrise of Java? Jadi maksudnya Sunrise of Java itu tuh matahari terbit langsung menyinari bagian Pulau Jawa ini. Tuh. Permisi. Oh iya Pak. Ya. Siap Pak Kapten. Wah, ini kapten kita pada hari ini. Ayo jangan nakal, ikut pulang. Jadi Sunrise of Java itu pertama kali cahaya matahari menyinari Pulau Jawa. Nah, kebetulan di sana Banyuwangi, guys. Banyuwangi sebagai kota paling ujung timur Pulau Jawa yang paling pertama kali mendapat sinar. Makanya kota Banyuwangi dikenal dengan Sunrise of Java guys. Keren kan? Keren guys. Dan kita selfie-selfie. Tuh matahari mulai terbit. Wis, keren sekali. Hitungan mundur guys. Berapa ini mulai? Dari berapa ini hitungannya ini? 100. Kelamaan guys. 4 3 1. 2 1. Belum guys. Bentar lagi guys. Tambah lagi hitungannya guys. Hitung sendiri aja. Keren sekali Selat Bali di pagi hari yang begitu cerah ceria guys. Itu burung-burung guys. Burung-burung itu kayaknya pertanda ikan apa Pak? Ikan tongkol ya, ikan atas. Tuh burung-burung menyambar-nyambar guys. Menyambar-nyambar di permukaan ini. Kalau nelayan yang targetnya ikan atas kayak tongkol, kayak tuna gitu kan, itu biasanya mengejar-ngejar mereka, mengejar kumpulan
burung itu untuk mendapatkan target, apa namanya, target ikan tuna atau ikan tongkol. Tongkol guys, tongkol, jangan sampai salah nyebut nama ikan, karena kalau salah sebut nama ikan tidak akan dapat sepeda. Wais, keren itu. Dia sudah persiapan. Tuh kan. Oke guys, kita lanjut untuk persiapan. Persiapan pasukan guys. Aduh, hampir jatuh guys. Sebentar. Ini momen yang paling menarik guys, makanya saya harus ngambil matahari terbit itu. Jadi eman-eman guys, harus saya syuting. Tidak setiap hari ini bisa melaut ini. Satu bulan. Iya, udah lama ya enggak berlayar. Enggak melaut. Ada tikusnya, Pak. Oh iya. Wah, guys. Tikus, guys. Wah. Ini kejadian yang unik. Guys. Tikus. Ada tikus, guys. Wah. Ini ada pendatang baru di dalam perahu. Wis itu tikus umur-umur anu itu anak-anak biasa tikus. Wis ini guys. Wah, ini dia. Oke. Good morning sun. Wih. Selamat pagi matahari pagi. Selamat pagi matahari. Matahari terbit dari timur, muncul dari balik gunung, dari balik bukit Pulau Bali. Wih, indah sekali guys, indah sekali. Wih, mudah-mudahan keindahannya pertanda seindah rezeki kita pada perburuan kali ini. Oke guys ya, lanjut. Assalamualaikum. Ini lihat tuh. Wah, boleh juga. Ini untuk merekam kejadian yang sangat menarik. Saya pasang kamera ini menghadap ke arah sana. Nanti biar ini yang akan merang. Oh ya, ini dulu guys. Ayo, jangan apa. Melawan masih melawan. Iya, masih melawan, saudara. Jangan ini. Melawan. Melengkung 180 derajat. Aduh. Jangan nakal mas gitu. Jangan nakal. Nah, ayo. Ternyata. Kenapa ini? Ya, Melang biasa lagu. Yang belakang juga. Aku joli. Lumayan sih, mantap. Oke, dilanjut. Oke, lagi. Dilanjut lagi. Sampai ceklek, Pak. Pak, yo apa ini? Coba. Wih, apa itu, Lur? Mantap ini, Lur. Ini. Wih. Keren banget, Joli. Awas, Joli. Angkat pelan-pelan. Anu, Mas Joli. Wih. Tunjukkan ke dunia, Mas Joli. Diun lho nek kejadian. Gimana? Oke, Lur, gimana? Mantap, ini? Mantap. Mantap, Pak. Standby ini. Keren. Bang Bro, ikannya ini ikan apa ini? Wow. Angkat. Sulir. Wis. Lihat belakang apa? Pak Joli. Angkat Pak Joli. Keren, top. Sulir. Tono ini.
Sing cilik sik. Lagi babone. Ini striker nah. Wis, ini apa yang ditunjukkan Mas Nur ini ya? Kita lihat. Jangan nakal. Apa ya? Jangan nakal. Agak dekat saja biar kelihatan besar. Ini berapa ton? Mantap. Lanjut. Track tapi telat. Hai bro, saksikan nih bro. Pak Joli dapat. Apa itu? Meter itu. Ikan sadar, ikan kerapu, ikan tambak moncong naik guys. Sayang ini selemes guys. Bertubi-tubi guys. Wes pokoknya. Jos. Mancing pinggir ini pak. Lihat guys. Biar tahu ya. Coba. Wis. Top. Apa itu? Tambak moncong. Tambak garut. Keren. Umpannya ini pakai umpan. Guys. Tuh, lihat melembung. Perolehannya seberapa ini? Ini giliran ini lumayan guys, sudah tiga guys. Banyak. Itu kenapa itu kok? Itu ada tutul-tutul. Itu kerapu mahal loh. Kerapu mahal ya. Lumayan guys. Musim timur pinggiran. Oke. Sampai ketemu lagi guys di kesempatan selanjutnya ya. Masih dari Selat Bali, Banyuwangi, Indonesia.